Ilmu kata ulama, yu'ta wala ya'ti. Ilmu dia tak akan datang bergolek, pipih tak akan datang melayang, kena usaha. Sibuk macam mana pun, kalau siang dah kerja, malam kena menuntut ilmu, wajib. Talabul ilm faridhatun, wajib. Faridhah ni apa? Wajib. La budda, kata ulama, tidak dapat tidak. Tapi kalau kita lari, esok jawablah depan Tuhan. Nah, kita atas dunia kita boleh lari daripada majikan kita, boleh lari daripada suami kita, boleh lari daripada isteri kita, boleh lari daripada mak ayah kita. Buat salah pun anak-anak tak tahu, isteri tak tahu, laki tak tahu, tapi Allah tahu. Nah, bila macam tu, bila kita boleh lari, tak boleh lari, akan persoalan yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Ada beberapa persoalan, iaitu yang pertama, umur kita. Bila kita habiskan, bila mana kita hidup, di mana kita habiskan umur, usia kita. Hang hidup 50 tahun, 60 tahun, apa yang hang buat dengan 60 tahun? Apa yang hang buat dengan 20 tahun? Apa yang hang buat dengan 30 tahun? Bahasa hang ni orang Kedah, Allah tanya kepada kita, bahasa kita yang kita faham lah dalam umur. Nah, di mana kamu habiskan usia kamu? Ketika mana ditanya kepada kita, maka yang dijawabnya bukan mulut kita, yang dijawabnya bukan tangan kita, tapi yang jawabnya adalah amalan. Usia kita yang jawab, usia kita dia akan jawab. Hai, keadaan bagaimana? Wallahu a'lam. Kemudian ditanya tentang rezeki kita, apa yang kita dah dapat, macam mana keadaan kita mendapatkannya. Kaifa tahsuluna rizq wa kaifa tahbisuna, bagaimana kamu mendapat rezeki tersebut dan bagaimana kamu menghabiskan, habis kamu menghabiskan rezeki yang kamu dapat tu, macam mana dapat tu, halal ke haram ke, dan macam mana pula kamu habiskan. Ada orang dia dapat rezeki halalan tetapi dia habiskan dalam keadaan bazir. Tusrifu, Allah sebut mereka ini membazir, wala tusrifu, jangan bazir. Satu, kemudian habiskan pula benda yang sia-sia. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan tanya kepada kita tentang ilmu kita. Ini tiga benda ni. Usia, kemudian ilmu, kemudian rezeki kita. Tuan-tuan dan puan-puan, ini mukadimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kepada kita khislatan la yajtami'ani fi mu'min al-bukhl wa su'ul khuluq. Daripada Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Sebelum kita nak masuk kuliah kita tafsir ayat yang ke 16. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua sifat, khaslatani, khaslah ataupun sifatani, dua boleh, boleh juga jadi dua, sifatani, khaslatani, khilalatani. Ha. Dua sifat yang tidak ada, la yajtami'ani, yang tidak dapat terdapat pada orang yang beriman. Dia tidak boleh berkumpul, dia tak boleh duduk dalam orang yang beriman, dua benda ni. Kalau orang yang beriman ni, dia tak akan ada dua sifat ni. Ha, dia datang dalam ayat yang pasif. Tidak ada kepada dia kebaikan melainkan keburukan. Maksudnya apa? Hak buruk ialah kat dia. Tidak ada kepada dia ni keburukan melainkan apa? Kebaikan. Ada tak ada buruk, ada baik, macam itu. Hidup ni dua option, ada dua pilihan. Allah bagi kat kita ni pilihan belaka. Hidup ni bukan kebetulan, tapi pilihan. Hidup Allah bagi, bagi, kemudian Allah suruh kita pilih. Dia bagi apa dengan kita nak pilih ni? Dia bagi akal, kemudian lawan dia nafsu. Dia bagi kepada kita option untuk nak pilih syurga, lawan dia neraka. Apa pilih? Nak pilih hak mana? Ramai orang yang pilih neraka. Walaupun bila tanya nak masuk syurga tak? Nak masuk. Tapi dia pilih neraka banyak. Nak masuk syurga tak? Nak. Mayang tak? Tak mayang. Nak masuk syurga tak? Nak. Majlis ilmu mariak? Tak mau. Panas bungkok duduk. Nak masuk syurga tak? Baca Quran tak? Tak. Banyak macam Facebook, WhatsApp, banyak main Mobile Legend. Nah, tapi nak masuk syurga, syurga siapa nak pergi kita? Nah, orang nak naik gaji pun, nak naik pangkat pun, dia kena ada apa? Dia kena ada sacrifice, pengorbanan. Kerja dalam berapa tempoh, barulah akan dinaikkan kepada dia pangkat. Kita
Kita nak naikkan pangkat kita, Allah nak angkat darjat kita, maka ada dua. Kata Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illah alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat, yarfa', sedang angkat dan akan mengangkat dalam bahasa Arabnya. Yarfa' ni fi'lun mudhari', yadullu 'alal hal wa yadullu 'alal mustaqbal. Menunjukkan sekarang dan menunjukkan akan datang. Kalau fi'lu madhi yang telah lalu, past tense. Kalau fi'lu mudhari', dia continuously future. Sekarang present dan continuously future. Allah sedang mengangkat ni bila orang-orang yang dia sedar tentang keadaan dia, dia tak tahu, kemudian dia nak ambil tahu. Maka orang yang pertama adalah orang yang menuntut ilmu. Yang kedua, orang yang beriman dan beramal soleh. Kita ni mari-mari kurang, kosong. Nak kena top up, tambahkan amalan kita. Hati dipanggil amal ibadah, amal soleh. Kita ni mai-mai kosong. Bila mai kosong ni, dia kosong kita punya pool kita, hati kita. Dia masuk apa? Duduk banyak, duduk kerja, masuk dunia. Banyak sebut tentang apa? Tentang bisnes, dia masuk tentang cinta akan dunia, takut kematian. Berarti kita nak masuk apa dalam tu? Masuk serba sikit tentang kesedaran tentang agama. Nabi SAW sebut, siapa-siapa yang Allah nak bagi kepada dia kebaikan, maka dia akan tahu tentang, sedar tentang diri dia. Oh, baru mula sedar. Aku dulu waktu muda, banyak tinggal semayang. Semayang kah? Qadak balik. Aku dulu tak pandai baca Quran lah, nak mula start baca Quran. Start baca Quran, tak payah mana. Tak boleh baca Quran, baca juga dapat dua pahala. Tu nak boleh berlaku, pahala. Tapi duduk kosong itu, duduk buang masa itu, tak sedar-sedar tentang dunia ni. Jadi kena sedar. Ada dua sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, tak akan ada la yajtani'ani fi mu'min au fi qaumi mu'min. Yang pertama iaitu al-bukhlu, bakhil. Apa makna bakhil ni? Kedekut. Bakhil ni apa? Satu sifat yang celak. Kedekut dia nak sedekah. Bakhil dia nak tolong orang. Berat dia nak sebut selawat puji Nabi dia. Tapi nak boleh syafaat tu. Oh, sayang semua kat Nabi, selawat dah pun. Sekeh balau tau. Maka al-bukh, nak masuk syurga tapi bakhil ni. Duduk sat majlis ilmu, angkat kaki dah, tak boleh duduk. Panas. Sibuk dunia. Nak bawa pi masuk dalam kubur tu. Kerja-kerja kita boleh masuk. Satu pun tak boleh. Hang tokek. Handphone ke? Bukan boleh bawa masuk satu pun power bank. Nak bagi cerah kubur. Nak bagi cerah kubur kita, amalan kita. Kata ulama, kubur ini alam baka atau alam barzakh, dia ada beberapa keadaan. Yang pertama gelap. Confirm gelap. Hang ustaz ke, hang ustazah ke, hang da'i ke, piu ke, imam ke, pengerusi ke, confirm kubur hang gelap. Cara macam mana nak bagi cerah? Kata ulama, nak bagi cerahkan kubur kita, bangkitlah qiyamul layl, bangun malam. Kubur kita sempit. Sempit nak amat sempit ni. Bukan ada space. Letak tu, kemudian letak lagi, letak lagi batu, kemudian letak lagi apa? Tanah tu. Tanah warna merah tu. Apak. Sempit sangat-sangat ni, yang amat sempit. Macam mana nak luahkan dia? Iaitulah kuatlah dengan bersedekah. Luaskan kubur dengan apa? Bersedekah. Kemudian kubur kita, tadi yang pertama tadi apa? Yang gelap. Gelap dengan bangun malam, Allah bagi kepada kita cahaya. Cahaya itu Allah sebut ya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilah asa an yab'atka rabbuka maqaman mahmuda. Angkat di tempat yang terpuji. Banyak syarahan tafsiran para ulama. Kemudian dalam kubur kita, keadaan yang ketiga, begitu banyak binatang yang disebut sebagai apa? Sebagai ular, kala jengking, yang disebut bahawa kala jengking ini dia menahan, dia menyimpan berapa ratus tahun bisa dia pada sengatan dia, yang dia nak pedo, yang dia nak sengat
satu ketika tu bila masuk ni orang dalam kubur, dia akan sengat. Dia sengat tu tuan-tuan dan puan-puan, tak ada ubat yang boleh baik pulihkan. Satu ulang tu dalam kitab sebut, kepala dia ni botak, tak ada sisik, warna putih. Kemudian tepi dia ada bulu, tengah ni hilang. Kalau orang ni hilang bulu kepala dia, apa rambut dia lah, bulu ni syarun, rambut bulu hilang tengah ni, sebab apa? Sebab banyak fikir. Kalau ulang hak tu, kata ulama, dia punya tengah dia hilang, tak ada bulu sisik, sebab apa? Banyak simpan bisa. Dia standby untuk nak balak siapa-siapa yang masuk dalam kubur. Atas dunia tak semayang, atas dunia dia jahil tapi tak menuntut ilmu, atas dunia dia banyak sebut perkataan yang lawa. Nah, ni kita nak ambil tahu ni, kena ambil tahu urusan kita dalam rumah. Kau kaleng, bini kita pun tak boleh tolong, laki kita pun tak boleh tolong, siapa boleh tolong kita? Follower kita dalam Facebook pun tak boleh tolong. Lantak fikir hang lah kata. Atau kita hari ni kena fikir pasal diri kita. Macam mana fikir pasal diri kita? Duduk dalam majlis ilmu, dengar perkataan yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, ulama sebut, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut kepada kita. Nah, ayat yang ke-16 tu baru mukadimah. Dia boleh tiang sikit. Dia macam tu saya ni, kalau mula-mula dia basuh sikit, kelorong sikit, faham baru bagi ayat. Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam ayat yang ke-16. Kita tengok ayat yang ke-16. Saya baca, tuan-tuan dan puan-puan ikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Baca Quran kena kuat sikit. Karaoke boleh kuat. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala sebut ulaika allazina ashtaraw dhalalata bil huda. Baru masuk. Apa makna dia? Mereka itulah ulaika. Ulaika ismul isyarah. Isyarat kepada, dia panggil ganti nama yang ketiga. Aku, kita, saya yang pertama. Yang kedua dia. Kamu. Yang ketiga mereka. Betul. Tak ingat habis dah bahasa Melayu. Ulaika isyarat, mereka mana itu, tunjuk. Itu tu dipanggil isyarat. Isyarat orang-orang apa ni? Itu kembali kepada orang yang kita ada cerita sebelum ni. Orang-orang munafik. Mereka itu, orang munafik itu, mereka yang ada sifat nifaq, bercakap tak serupa bikin, berjanji khianat, bagi amanah tak amanah, tidak jujur. Mereka itu bila mana sembahyang, sebut sahaja perkataan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tapi besarkan manusia. Mereka ini Allah sebut apa? Bila di depan orang beriman, kata beriman. Bila di depan orang-orang, khalau ila syayatinihim, kembali kepada puak-puak syaitan mereka, mereka kata kami ini memperolok-olokkan sahaja orang beriman. Mereka itu Allah sebut allazina, orang-orang ishtarawud dalalah latabil huda, menjual beli. Mereka itulah orang yang membeli, ishtara, ashtara itu kan aku beli daripada kamu. Apa dia? Kesesatan, ad-dalalah, kegelapan, bil huda, dengan petunjuk. Dia beli kesesatan. Sebelum ni dapat dah hidayah, tapi dia beli kesesatan. Kita dapat hidayah, Allah bagi kepada kita, kita kena tetap dan teguh. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Tetap dan teguh, jangan beralih, jangan kembali kepada keadaan kita yang dulu pernah buat silap. No, jangan kembali.
Nah, orang yang beriman jangan jatuh di lubang yang kedua. Jangan jatuh di lubang yang sama pada kali yang kedua. Buat salah, jangan ulang lagi. Kalau ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi, maka takut ulangan yang kedua bila mana kita mati waktu kita buat salah tu, walaiyazubillah. Itu je. Jadi mereka ni membeli kesesatan dengan petunjuk. Fama rabihat tijar. Bila sebut membeli ni, membeli lawan dia apa? Jual. Dia ini adalah satu trading dipanggil. Dia panggil perniagaan. Perniagaan ni kata Allah, fama rabihat tijar, tidak akan untung pun. Tak untung pun. Ya, dengan kerana nak jadi jutawan, masuk tempat-tempat yang lara. Dengan nak jual tudung, kemudian sanggup dedahkan aurat. Tak pada langsung kita ni. Nah, dengan nak jadi kaya, tipu orang. Awak kalau tak tipu, tak boleh jadi kaya. Abdul Rahman Auf berhijrah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia al-muhajirin. Dia berhijrah. Dia bukan orang al-ansar. Dia ni selai sepinggang. Tapi bila sampai di Madinah, dia kata apa? Orang pakat nak bagi. Pakat bagi kepada Nabi Anas ibn Malik. Pakat bagi kepada sahabat-sahabat ni. Macam-macam. Dia kata, aku tak mau. Aku bukan orang susah, eh. Itu kat rumah aku, dekat Mekah ni. Langsir dia macam kelambu Kaabah. Anak orang kaya. Tapi dia independen. Dia bukan hidup kaya. Kaya kerana keturunan. Itu biasa, tak respect. Kaya sendiri cari duit. Itu bagus. Dia kata kepada Abu Al-Ayyub Al-Ansari, kalau tak silap saya, dia kata, berikan kepada aku, bagi tahu mana tempat, uptown mana, mai aku nak bajak apa kedai, nak buka, nak jual. Dia jual apa mula-mula? Dia jual unta. Orang Yahudi kat Madinah pun jual unta lah. Nak challenge, nak compete ni dengan orang kafir, jual unta. Orang jual unta 1300 dirham. Dia jual berapa? 1000 dirham. Beli 1000, jual 1000. Orang tanya, macam mana nak untung? Dia kata, aku tak untung pada jualan unta, tapi aku untung pada ikatan, tali ya. Tambat unta tali tu lah. Dia beli tali 2 dirham, dia jual berapa? Dia jual lebih sikit, 4 dirham. Tak banyak pun untung. Tapi kita cerdik, satu bisnes. Bukan sekali itu dia. Dia margin yang penting, volume. Orang bila tengok murah, tak pi dah kat Yahudi orang kapiak. Pi kat Abdul Rahman Auf. Kaya-kaya dia. Nampak tak? Yang penting bukannya sekali raut tu. Tapi kuantiti yang penting. Tapi kalau ibadah kena kualiti. Nanti berbeza. Tapi buat niaga dan dunia kena kuantiti. Kuantiti ni apa? Biar sikit untung. Tapi banyak kali orang main. Ha, ni sebenarnya niaga. Kita duk teribai. Pentam dia, dia tak main dah. Padam muka kita. Nah, orang Arab selalu buat istilah gitu. Dia belajar Jordan. Tengok orang Melayu ajnabi, dia tiba kau-kau. Dia ingat kita bodoh. Kita pun cerdik, tapi dah. Nah, padam muka hang. Wa ma kanu muhtadin, maka mengambil kesesatan. Apa yang dimaksudkan perniagaan yang mereka buat ni tidak beruntung? Iaitulah mereka berjual beli. Agama ni bukan boleh dijual beli. Tidak ada harga dia. Tidak ada nilainya. Bahagia ni, tenang ini, agama ni satu benda yang menyeronokkan. Tidak boleh dijual beli. Kalau boleh beli dengan dunia, kalau boleh beli dengan harta, bahkan semua orang kaya bahagia. Tapi cuba tuan-tuan tengok orang gila. Orang gila, dia macam mana? Happy ke? Dia seronok ke? Dia tak seronok ke? Orang gila ni, dia seronok. Dia tak ada masalah. Kalau ada masalah, dia bila nak fikir, dia tak ada gila. Dia gila, dia tak ada fikir apa. Itu kata, orang kita pakai baju kan? Iron. Pakai baju iron, melelok. Dia tak iron apa, baju dah lusuh dah. Dengan tak mandi apa, tapi seronok. Gap, tak ada. Kita pakai baju kalau lama sikit 2-3 hari, gatal. Dia tak ada gatal apa dah tengok orang gila gitu. Tak ada. Happy dia. Itu makna tidak boleh dijual beli. Allah nak bagi kebahagiaan, tak kira orang. Kalau macam tu, tengok orang kaya, adakah bahagia?
tak bahagia. Nah, sebab bahagia bukan duit. Bahagia bukan dengan kereta. Bahagia bukan dengan rumah, tapi bahagia Allah Taala bagi. Boleh faham tuan-tuan? Nah. Maka tidak beruntung, tidak bahagia, wa makanu muhtadin, perniagaan mereka, dan mereka itu tidak mendapat petunjuk. Ulama sebut dalam kitabnya, yang dimaksudkan dengan mereka itu yang membeli kesesatan dengan petunjuk, iaitulah mereka yang mengambil kesesatan dengan meninggalkan hidayah. Dia ambil kesesatan, dia tinggalkan hidayah. Dia pergi kepada syaitan, dia tinggalkan Nabi. Dia pergi kepada kaum mereka, tinggalkan orang yang beriman. Duduk lelok dengan orang-orang baik, patah balik, pergi duduk lepak balik dengan orang-orang tidak baik. Ha. Maka mereka ini, kata Allah, mereka itu adalah orang yang apa? Tidak mendapat petunjuk. Orang yang rugi. Ibnu Qatadah rahimahullahu ta'ala sebut, mereka ini lebih sukakan kesesatan daripada petunjuk. Benda yang tak elok ni ramai orang suka dengan benda yang elok. Siapa dia yang seronok duduk di majlis ilmu? Siapa dia yang seronok kena mari masjid? Siapa dia yang seronok kena baca Quran? Dengan baca Quran, baca tengok YouTube mana seronok eh? Taubat tengok YouTube seronok eh? Keseronokan atas dunia bagi orang-orang yang sesat, orang yang dalal lah, orang kafir. Tapi bagi orang yang beriman, atas dunia seronok tak seronok jadi seronok bagi mereka. Kerana ad-dunia, kata Nabi, sijnul muslim, adalah penjara bagi orang Islam. Seronok lah penjara ni? Tak seronok. Set kutub duduk dalam penjara sampai boleh buat kitab tafsir dia. Tafsir set kutub. Kitab duduk dalam penjara. Kita duduk kat luar bebas pun tak boleh buat, nak buat satu kitab apa pun. Itu makna dia, keseronokan ni bukan bergantung kepada orang, tapi bergantung kepada iman. Amma samudu fahadainahum fastahabbul amal alal huda. Ini dalam surah Fussilat ayat 17. Pendapat Qatadah, dia kata, mereka ini lebih suka kesesatan berbanding petunjuk. Orang munafik ini sebab apa? Sebab berkait munasabah dengan surah Al-Fussilat ayat yang ke-17. Boleh refer balik. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam ayat itu, dan adapun kaum Samud, maka mereka telah kami beri petunjuk, tetapi fastahabbul ama, mereka suka mempunyai buta, sesat, kesesatan daripada petunjuk. Bagi dah ni hidayah, tapi kembali balik ke apa, kepada ajaran asal dia, nenek moyang. Samud ni kaum Nabi. Wa amma samudu fa'uhlikuhum bittariyah, dia ikut Tarut. Samud ini kaum Nabi. Wa ila adin akhahum huda, Samud salih, kaum Nabi salih, kaum Nabi salih. Wa ila samuda akhahum salihah, Nabi salih ni antara mukjizat dia, unta keluar daripada tengah-tengah gua apa, daripada batu gunung keluar unta. Ini bukannya, ini bukannya apa dia panggil silap mata, hak ni dia panggil mukjizat. Nak percaya tak percaya, ada percaya sat, kembali balik. Nah, payah sungguh nak bagi orang percaya ni. Nah, tapi bab dunia tak payah terang banyak, tengok video percaya langsung. Nah, dia tengok video dia ramai nak percaya pun pergi beli. Ha, pergi dekat apa Lazada teringin langsung. Tapi bab akhirat tegang lah macam mana pun, dia buat pekak badak itu, dia buat bodoh dia. Nah, sebab dunia ni benda seronok, benda melalaikan, dia panggil apa? Khidak, tipu daya. Banyak orang tertipu dengan dunia. Dia tengok Allah seronoknya, cantiknya, oh ni. Dia tak tahu kat sana Allah nak pergi lebih baik lagi. Orang yang beriman ni, dia tidak ditipu dengan dunia. Dia tengok tapi tak masuk dalam hati dia, sampai kat tangan, mata dia. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Dia panggil apa? Zuhud. Sifat zuhud kena ada kat, pada kita. Melihat dunia
sampai di tangan, tak masuk di hati. Hati dia tetap Allah. Ada saya tertarik dengan kata-kata ni. Kita ni kalau iman kita kuat, depan kita rumah kita disco pun kita tak akan jejak kaki ke disco. Tapi kalau kita iman kita lemah, 1000 batu rumah kita daripada disco kita sanggup cari. Sebab apa? Lemahnya iman. Hari ni kena usaha atas iman dan atas Islam. Itu dia. Atas dunia ni tak ada usaha sangat, Allah bagi lah. Confirm Allah bagi. Usaha sikit Allah bagi banyak. Usaha banyak, lagi banyak Allah bagi. Dia panggil apa? Dia panggil rezeki. Rezeki ni tak dijangka. Kalau gaji kita, kita expect dah 26 hari bulan adalah masuklah 5,000. Tapi rezeki tak dijangkau. Rezeki ni tak dijangkau. Seronok dia, kawan-kawan dia tak dijangkau. Nah, rezeki ni, bahagia ni, keluarga ni, apa nama, aman ni, tenang ni, tak dijangka. Rezeki ni banyak tuan-tuan. Nikmat sihat, rezeki. Nikmat kita apa? Kita boleh mari ke masjid, rezeki. Kita boleh berjalan, rezeki. Semua rezeki Allah bagi kepada kita. Lan min haitsu la yahtasib, tidak disangka-sangka datang. Habis tentang ayat ishtarau dhalal, takat tu dulu. Nah, faham dah lah. Ada dua ulama sebut, yang pertama, yang pertama kata dia dapat hidayah kemudian dia berbalik kepada agama dia. Itu makna dia. Ada kata mereka ini sanggup membeli kesesatan dengan petunjuk. Ha. Yang seterusnya, ulaikal ladhi, ulang balik pula, alladhina ishtarau dhalalata bil huda, ada yang kata melepaskan hidayah daripada kesesatan. Dia sanggup lepaskan hidayah untuk sesat balik. Sebab apa? Sebab tak seronok. Dia kata, oh nak kena keluar-keluar buat usaha tak seronok ah. Baik duduk rumah seronok. Ha. Tak seronok. Benda hak nak dapat elok, mana nak seronok? Berakit-akit dahulu, berenang-renang kemudian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Atas dunia ni kita sakit, sak je, sabar. Esok kita senang. Sebab anak-anak kita ni belajar rajin-rajin, susah sak dia. Esok dah dapat keputusan, cemerlang, kerja senang. Pandai pula abang anak. Tapi yang tak semayang. Senang kat dunia sak dia. Tapi kat akhirat esok derita selama-lamanya. Nak mana? Fihim zalika bi'annahum aman. Maka yang demikian itu adalah kerana bahawa sesungguhnya mereka telah beriman. Orang yang munafik ni beriman dah ni. Percaya dah. Abdullah bin Ubay bin Salul beriman dah. Tapi dia bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, ada beberapa orang yang lain ramai juga kemudian berbalik kepada agama asal dia. Kembali apa? Murtad. Allahu akbar. Kembali kepada agama asal. Fihim zalika bi annahum amanu summa kafaru fatubiya ala qulubihim. Yang demikian itu adalah kerana sesungguhnya mereka telah beriman kemudian menjadi kafir, lalu hati mereka dikunci. Hati mereka dikunci. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Bila dah dikunci hati, maka apa yang dia dengar, dia tak akan mau dah dengar. Aku tak mau dah dengar. Dah dengar banyak kali dah kuliah ni. Sama ya. Dia kata ke orang. Nabi kata, kata-kata ke orang, nak kata ke siapa? Binatang. Bukan buat masyarakat pun binatang. Memang dakwah, memang tarbiah ni berulang-ulang. Tentang dan puan-puan cuba fikir, kenapa Allah ulang kita, suruh kita ulang banyak kali semayang? Awak semayang sekali dah, ha? Semayang tak? Tak boleh, kena ulang banyak kali. Berapa kali sehari? 5 kali. Awak tak boleh buat sekali ke Allah? Cukuplah. Tak boleh. Sebab apa? Kena ulang. Kena tikrar. Kena repeat. Sebab apa? Sekali kita ni jenis lupa. Subuh ulang, Zuhur ulang balik. Ingat apa? Ingat Allah. Agak asar tu dia nak lupa dengan dunia. Ingat Allah. Masa maghrib malam ni banyak orang buat masyarakat. Ingat Allah. Masuk isyak ni agak orang nak lepas. Ingat Allah. Nah. Aduh, nak ulang. Tapi benda ulang ni orang tak seronok. Kena ulang lah. Aduh, dalam surah Al-As,
Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Berpesan dengan kebenaran, berpesan dengan kesabaran. Lawan lagi, sabar lagi, lawan lagi, sabar lagi, lawan lagi, sabar lagi, sampai bila? Sampai kita mati. Bila mati itu kerehatan bagi kita, seronok dah banyak beriman. Dia tak sabar nak jumpa Tuhan dia. Tak sabar ni nak jumpa Tuhan dia, tapi orang yang kafir takut mati. Apa? Ayat dia summum bukmun umyum fahum la yarji'un aw kasaybin minas sawahiqi hadharan maut. Takut mati. Wallahu muhitum bil kafirin. Ni abang bagi. Maka hidayah ini bila dah dapat kena jaga, sebab lebih bermakna, lebih mulia, lebih penting daripada apa? Daripada dunia. Bila dah dapat hidayah, jaga iman, jaga Islam kita. Bukan mudah-mudah Allah nak bagi. Allah pilih kita ni kena hargai, syukur dengan nikmat Allah bagi. Jaga betul-betul semayang. Semayanglah pun setiap hari. Ya. Kemudian nak update, nak upgrade kita punya semayang kita melalui apa? Ilmu. Mengaji sikit ilmu malam. Barulah kualiti hidup ni. Siang kerja, malam majlis ilmu, semayang jaga, baik dengan keluarga, baik dengan manusia, baik dengan Allah, masuk syurga. Apa payah? Hak simple. Simple sangat. Takwa. Buat apa yang Allah suruh. Jangan buat apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Fama rabihat tijaratuhum. Maka tidaklah beruntung perniagaannya dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Perniagaan apa ni? Perniagaan mereka yang demikian itu tidaklah membawa keuntungan dan tidak memperolehi apa? Keuntungan. Dunia ni sekejap saja. Untung saja. Orang daripada jutawan dia boleh jadi apa? Dia boleh jadi muflis. Sebab apa? Sebab dunia ni saatnya. Kawan saya nama dia Jufazli. Follower ramai kat Facebook. Jufazli kenal? Dia, ayah dia pernah jadi jutawan dan kemudian bankrupt terus. Lepas ni duduk lawan nak dekat pilihan raya ni, duduk lawan. Lawan dengan menteri apa? Belah Sabah. Nah, pemuda ni tapi jiwa dia. Tapi buat politik lah. Saya politik ni kurang sikit. Tapi nak abang kata, cerita dia orang kaya pun boleh menjunam muflis. Sebab apa? Sebab dunia sah saja. Dia boleh. Dia ini baharu. Benda ini, kita hari ni kita sihat, esok kita boleh sakit. Hari ni kita seronok, esok kita boleh sedih. Hari ni kita kuat, esok kita boleh jadi lemah. Maka orang yang beriman, dia tak kuat, dia tak akan lemah. Dia kuat sebab apa? Inna Allah hama'ana. Allah bersama dengan kita. La takhaf. Jangan takut. Jangan sedih. Inna Allah hama'ana. Hujan pun mari masjid. Panas pun mari masjid. Tak hujan pun mari masjid. Tetap macam tu. Nah, iman dia tu kuat. Iman dia tu senantiasa istiqamah. Ihdina siratal mustaqim. Faddal. Ashhadu an la ilaha illallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Masaluhum kama salil ladzi istawqada nara. Habis ayat ulaika alladziina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Habis dah. Kemudian masuk muka surat yang ketiga. Masaluhum kama salil ladzi istawqada nara. Perumpamaan kata Allah Subhanahu wa taala, mereka-mereka tak habis lagi ni, mereka ni hum, mereka ni tak habis lagi cerita orang munafik, tak habis lagi. Perumpamaan mereka ini dimisalkan, dianalogikan mereka ini macam apa? Kama salil ladzi istawqada nara, seperti orang yang menyalakan api. Nara. Falamma adha'at ma hawlahu, maka setelah mana adha'at, api yang mereka nyalakan itu terpadam. Hawlahu, bila mana keliling mereka nampak api, maka teranglah sikit. Sebab apa Allah datangkan nara, tidak nura dalam kitab sebut? I'jaz. Zamakhsyari, kenapa Allah datangkan nara? Awak, Allah Subhanahu wa taala tak datangkan masaluhum kama salil ladzi tauqada nura, sebab nar ini bagi orang yang ingkar, nur ni bagi orang yang beriman. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Orang kafir pula dia kembali balik, dia ubah. Wal ladzina kafaru awliyaum tagut yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat. Dia bukan nar tapi nur orang beriman, tapi orang kafir nar, api. Sebab dia akan kembali kepada api, apa? Api neraka. Na'udzubillah. Bila mana Allah Subhanahu wa taala zahaba, Allah hilangkan. Zahaba ini bukan pergi. Allah hilangkan. Zahaba bawa banyak maksud. Zahaba pergi pun boleh. Zahab itu telah aku pergi. Zahab itu telah aku hilangkan. Zahaba Allah telah Allah hilangkan. Nurihim binurihim. Nampak tak? Dia tak datang binarihim, dia datang binurihim. Allah dah buang cahaya mereka. Wa tarakahum, dan Allah tinggalkan mereka fi zulumatin, di dalam keadaan gelap zulumat. Tak nampak dah cahaya. La yubsirun, ketika itu mereka tidak melihat, tak nampak. Kita ni nampak sebab apa? Sebab ada cahaya. Malam sebab ada apa? Sebab ada lampu. Cuba tutup lampu, nampak? Tak nampak. Itu makna kita lemah. Allah Subhanahu wa taala berhajat dengan sesuatu, tak. Mukhalafatul hawadis qiyamuhu binafsih. Kita berhajat. Itu kita lemah. Bagi kita sedang kita lemah, kena belajar, bagi cerdik, kena jadi kuat, kena ada agama. Kita lemah sebab apa? Kita bergantung. Siang kita cerah sebab apa? Nampak. Sebab kita ada matahari. Cuba kalau matahari dia kata aku malas ha, nak bagi cahaya depa. Bagi cahaya pun kan bangkit pun subuh. Contohnya. Contoh. Nah. Tapi dia ni matahari terus tak ada akal pun, dia taat kepada Allah. Kita ada akal ni, kalau tak taat kepada Allah tak tahu. Dia nak kena balut ha, dengan mungkar nakir. Ni kita bila siang nampak sebab ada matahari. Malam nampak sebab ada bulan. Keluar gelap belakang ni, tapi nampak agak boleh lalu sebab depan bulan. Kalau tak ada bulan macam nak pakai tak ni merabak ni, tambah ni kereta ke kayu ke apa lembut semacam ni. Tengok-tengok orang walk contohnya, pegang tak tahu, tak kenal siapa kita. Allah Subhanahu wa taala sebut kita nampak sebab ada, sebab ada sebab dia. Orang kafir ni dia diibaratkan, mereka ini munafik ini menyalakan api, kemudian bila Allah padamkan api itu, hilanglah penglihatan mereka. La yubsirun sumun bukmun umyun fahum la yarji'un. Kemudian mereka itu dalam keadaan sumun, mereka apa, buta. Kemudian mereka tuli, bisu dan peka. Bukmun umyun, buta. Bukmun, ha, tuli, bisu, sumun,
bisu, tuli dan pekak, la yubs la yarji'un fahum, mereka ini keadaan mereka, maka tidaklah mereka kembali. Ni umpama, bukan betul, bukan jadi sungguh, umpama, perumpamaan, kias. Itulah perumpamaan bagi orang-orang yang munafik, kembali kepada agama asal. Dah dapat elok dah hidayah, jaga molek-molek. Kalau kita buang hidayah tu, kerana apa? Pakai tudung elok dah, lepas tu buang tudung. Sebab apa? Sebab malu kat kawan. Ha, malu kat kawan ke? Ha, malu kat Allah. Nah, sanggup ni, sanggup dia apa? Sanggup dia tak semayang. Kawin ni, kawin ustaz, saya macam mana? Saya tak semayang ni. Sebab apa tak semayang? Sebab hari saya kahwin tu pakai maskara, nak buang mahal, RM80, RM100. Ayah pula kata tak payahlah, haji qada. Nah, ayah kata itu sekali dengan ayah, ayah kena balut dan semua. Ha? Nak jaga RM80 ke? Nak jaga api neraka tu? Nak kena balun. Berapa puluh tahun azab yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, yang ulama sebut dalam syarah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia sanggup lagi pergi Thailand. Ha? Pi langgan GRO. Sebab apa? Sebab takut bini. Bini tak bagi kahwin. Nak bersama dengan bini tak boleh. Atau kita takut dengan bini ke takut dengan Allah? Kalau takut dengan Allah, kahwinlah seorang lagi. Apa takut? Berani. Ha? Sana ada beran. Bagi lepas seorang tu. Ha? Pandai dia sebut kat orang. Ha? Ha. Jadi itulah maknanya. Jangan takut dengan makhluk. Takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai hari ni orang takut dengan orang. Sanggup ni meeting. Ha? Habis dah waktu sanggup tak apalah. Tak ia qada. Sanggup nak. Takut, malu nak minta dengan bos. Sebab apa meeting besar sangatkah meeting dengan bos, dengan meeting dengan Allah Ta'ala nanti. Nah, itu bahasa dia. Watilkal amsal, perumpamaan-perumpamaan ini banyak Allah sebut. Nadribuha linnas, dalam surah Al-Ankabut. Wa ma yaqiluha, dan tidaklah orang ni dia takkan faham. Illal alimun, kecuali orang-orang yang berilmu. Allah duk bagi kat kita banyak ni perumpamaan dalam Quran. Ha? Wa daraba lahum masalan, kalimatan. Ha, kemudian apa lagi? Innallaha la yastahi an yadhriba masalan ma ba'udatan. Daraba-daraba ni makna dia semua apa? Membawa kepada contoh. Masalan ni tamsil, perumpamaan. Allah tak malu, innallaha la yastahi. Allah kata aku tak malu untuk nak menjadikan perumpamaan seperti mana seekor nyamuk. Ma ba'udatan, hatta bahkan lebih kecil pada nyamuk, aku tak malu nak bawa perumpamaan ni untuk kamu faham. Wa ma yaqiluha, dan orang yang tak ada ilmu tak akan faham, kecuali illal alimu, kecuali orang yang berilmu. Kena kena belajar. Kalau kita tak dan dulu nak belajar sekolah agama, kena duduk dalam majlis ilmu. Jangan liat balong sangat. Ya. Sekalut nak pergi mana? Gopoh gapah. Ha? Lari ke dunia. Nabi sebut al-ajlatu minas syayatin. Jangan perlu kesah sangat dengan dunia. Syayatin, kerana syaitan ni dia suka dia bawa pergi gopoh-gapoh, kalang kabut. Nanti satu ulama sebut kepada kita, nah, kamu ni, hampa ni, kalau hampa ni bergesa-gesa, manis tak jala, siapa yang duduk gesa-gesa sangat atas dunia ni, nak sangat, kalut sangat. Manis tak anjala syai'an, satu-satu benda, qabla awanihi, belum sampai masak lagi benda tu duduk kalut dah. Qibali hirmani, maka akan sampailah akibat daripada yang dihalang dia tu. Dan duduk kalut sangat. Dalam bab dunia ni, kita usaha selebihnya serah kepada Allah. Tapi dalam bab urusan akhirat kena kalut. Ui, aku banyak dah tinggal ni. Tak semayang dulu waktu muda. Dah balik dah, tapi tinggal. Kotor cepat. Hutang tu. Aku banyak buat salah. Pi cepat minta maaf dengan orang. Ha, tu kena kalut kan? Ha. Eh, kalut ni tak ada lagi ni. KPI tak kemas lagi. Patutnya bulan ni target income RM30,000. Awak baru RM28. Nak kalut. Contohnya. Wa ma yaqiluha illa al-alimun. Dan tidak yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Maka, perumpamaan yang disebut tadi adalah sekadar
tamsil, kiasan. Nah. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir. Yang balik kepada ayat yang kita sebut sentuh, iaitu lah di kalangan orang-orang yang Allah sebut ni, wa masaluhum hum, itu kembali siapa? Kembali kepada orang-orang yang mereka kata apa? Amanna billah, kami ini beriman kepada Allah, wa bil yawmil akhir, wa ma hum bimukminin, dan sebenarnya tidaklah mereka itu, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu bukanlah di kalangan orang yang beriman. Nah, zalika bi annahum kafaru summa kafaru fatubi ala qulubihim fahum la yafqahun. Ibnu Jarir dia membahaskan, syarahkan ayat yang disebut perumpamaan itu, yang demikian adalah kerana Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan mereka ini beriman, kemudian mereka jadi apa? Kafir balik. Summa kafaru fatubi'a ala qulubihim, lalu Allah Subhanahu wa taala mengunci hati mereka. Bila mana dah kembali balik kepada kafir, kunci tu habis. Fahum la yafqahun, maka mereka tidak boleh nak memahami lah. Nak kembali balik kepada Islam, kepada iman, maka payah dah. Hidayah ni bukan boleh dijual beli. Kali pakai tudung, buka tudung, nak pakai tudung balik, payah dah. Payah dah. Tak. Dia ada berani buka tudung, dia buat main-main contohnya. Kita kata kat dia, janganlah buat macam tu, dosa ni. Dia kata-kata nanti taubat lah. Nanti je lah. Masuk orang kubur dulu. Taubat lah. Masuk orang kubur. Tak ada tak. Lebih. Nah. Itu jangan-jangan duk ni sangat. Jangan kita duk gelopoh sangat dengan dunia ni. Kata Nabi, al-ajlatu minasyayatin. Jangan gopoh-gapah. Kerana gopoh-gapah itu merupakan sifat daripada syaitan. Hadis yang diriwayatkan oleh Sahal Ibn Sa'd radhiyallahu anhu. Jadi kita tengok sikit manaqib Sahal bin Sa'd radhiyallahu anhu. Sahal bin Sa'd bin Malik bin Khalid bin Sa'labah bin Al-Haytami bin Amr bin Al-Khazraj, nama dia. Dia ini di kalangan sahabat yang masyhur. Sahal bin Sa'd ni masyhur. Kenal tak kita? Kenal. Ya. Kalau kita buka lagi kisah sahabat, Sahal bin Sa'd ni merupakan sahabat yang terakhir meninggal di Madinah. Sahabat yang nama sahabat ni yang last sekali meninggal. Waktu dia meninggal tahun 91 Hijrah, pada usia dia 100 tahun. Dan dengan kematian dia, ada yang kata dia meninggal di Iskandariah. Di mana Iskandariah? Mesir. Tak apalah, meninggal di mana-mana pun, cuma kita kena kenal dia. Sahal ni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia ini ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, waktu itu dia usia 15 tahun. Apa yang kita boleh ambil daripada Sahal ni, iaitulah dia muda tetapi usia dia muda, tapi pemikiran dia matang. Walaupun muda tapi dia ni hebat, walaupun muda tapi dia ni kuat, minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pergi berjihad. Ni muda lagi. Ha. Nabi tak suruh. Nabi kata, balik tanya kepada ibu kamu. Dia nak sangat berjihad dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi begitulah ayat yang ke-16, ke-17 dan yang ke-18. Jadi kita akan sentuh ayat yang ke-19. Ayat yang ke-19 apa dia? Au kasaybin min as-sawa'iqi hadaran ma. Betul. InsyaAllah, mudah-mudahan apa yang disampaikan sebentar tadi beroleh manfaat. Kesimpulan yang boleh kita ambil, iaitulah jauhilah daripada sifat-sifat munafik. Bila mana kita dah dapat kekuatan, maka kita jangan kembali kepada jalan yang lama kita buat. Salah dahulu, jangan kembali balik. Macam mana jangan kembali? Jangan kita kembali, no turning, jangan patah balik. Cari kawan-kawan yang boleh bawa kita ke arah kebaikan, environment yang membawa kepada jurus kepada kebaikan. Hari ini kita dah dapat keseronokan duduk dalam masjid, duduk dalam majlis ilmu, boleh keluar dalam usaha bersama sahabat-sahabat kita. Kita kena selalu keep connecting dengan orang yang baik ni. Karena Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala sebut, bila kita kembali kepada kawan kita yang lalu, takut-takut
kita dipengaruhi oleh dia dan dia mempengaruhi kita. Kadang kita ni bila kita tak cukup ilmu, kita mudah terpengaruh. Jadi kita kena ada ilmu. Kalau kita mudah terpengaruh, kita duduk yang dipengaruhi oleh kebaikan. Boleh. Kalau kita duduk kembali balik macam orang isap dadah. Masuk berapa kali pun apa panggil apa? Masuk dalam sel, masuk dalam penjara banyak kali pun diulang balik. Sebab apa? Biar dia keluar tu tak ada orang nak guide dia. Dia duduk dengan kawan-kawan dia balik. Maka penting kawan kita ni. Sebab kawan ni Nabi sebut, dia boleh bagi syafaat kepada kawan dia. Itu penting. Kita ni kita tengok orang yang kurang baik, jangan kita buang dia. Kita kena dekati dia. Kita kena apa? Kita kena dakwah kepada dia dengan kebaikan, bil hikmah. Ajak dia, jom pergi masjid. Jom niat majlis ilmu. Dia kata tak mahu. Tak mahu. Kita pun belanja dia dulu. Gunalah keadaan hikmah. Hikmah ni apa? Bijaksana. Kebijaksanaan kita. Semua daripada kita adalah da'i. Bukan masuk program da'i tu jadi da'i tak. Semua kita adalah pendakwah. Man qala la ilaha illallah fahuwa da'i. Adalah dakwah. Kena ajak orang ke arah kebaikan. Saya dengan cara saya, tuan-tuan dengan cara tuan-tuan, sama-samalah kita mengajak umat kita, sama-sama kita beroleh syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang, yang lemah, salah dan silap, kalau ada terkasar bahasa, mohon maaf. InsyaAllah kita bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.